Halo guys, kembali lagi bersama saya di Axelut TV. Oke, di video game kali ini kita nggak review game terlebih dahulu karena saya mau main PES dan dan seragam saya juga masih pakai kemeja ya karena saya baru selesai kuliah. Oke, jadi kita langsung aja ke PES 2021 ya. Dan hari ini nggak ada juga review ataupun gacha, cuman hari ini saya cuma mau main bersama Wayne Rooney karena besok PES akan melakukan update dan saya takutnya Rooney itu bakal dihapus, guys. Semoga aja enggak. Tapi kalau dihapus, seenggaknya saya udah punya kenang-kenangan sama Rooney ya. Ya, jadi video kali ini kita akan main bersama Wayne Rooney dengan skuad MU yang terakhir kali juara itu ya. MU juara 3 tahun yang lalu ya, guys. Sejarah banget. Oke, jadi di sini manajemen skuad sudah saya buat, guys. Bukan yang ini, salah. Sorry guys. Skuadnya ini ya, Brazil ya. Oke, kita pakai 4-2-3-1 karena saya ingatnya skuad MU waktu juara kayak gini. Ya nggak sih, guys? Apa 4-2-1-3? Ya udahlah ya. Ya jadi di sini kalian bisa lihat ya, guys, di sini ada para pemain MU yang 2007 2016 2017 yang waktu itu terakhir juara. Strikernya Zlatan ya, kalian lihat. Terus di sini ada Pogba. Sebenarnya Pogba posisinya bukan di situ, guys, cuman ya udah saya taruh situ aja ya, saya cocok-cocokin. Ada Rashford, terus ada ini Atta Halilingard ya, yang sekarang yang gelar jadi Lord. Ya, jadi ada dua Lord kita, Lord Zlatan dan Lord Lingard. Enggak ada lagi, guys. Ini ya, guys ya. Phil Jones dan Smalling ini dua bek tangguh MU yang sekarang posisinya sudah hilang. Sebenarnya kalau Phil Jones itu jadi pemain pengganti, main lapis 2 apa lapis 3 dia, guys? Nggak tahu lah ya. Kalau Smalling itu dia main di mana, di Roma ya? Roma nggak sih? Iya, di Roma. Dan buat kalian yang nonton Serie A, guys, saya mau nanya, dia itu masuk pemain inti apa enggak? Kalau enggak masuk berarti ya udahlah. Dan di sini sayap sebenarnya sayap lagi. Iya, right winger back ya. RWB. Right winger back, back sekaligus sayap. Sebenarnya saya pengennya tuh Antonio Valencia, cuman saya nyari kok enggak ada. Apakah emang udah enggak ada di PES ya? Saya enggak tahu, guys. Jadi kita pakai Ashley Young aja. Di sini ada Lucas Shaw. Sebenarnya waktu itu kalau nggak salah dia cedera ya. Cedera apa enggak, guys? Nah, jadi saya taruh di sini. Dan untuk penggantinya, oh yang tadi dulu, ini ada Ander Herrera. Soalnya saya ingat MU terakhir juara ada dia kan? Ada kan ya, guys? Kalau nggak ada, mohon maaf ya, lupa, guys. Terus di sini, nih kalian lihat juga ada Bailey, ada McTominay, ada Martial, terus Juan Mata, ada Matic. Matic sampai sekarang masih main lah ya, kalau Mata jarang-jarang. Terus di sini juga ada Tuan Zebe. Dan ini saya udah lupa kapan terakhir dia main di MU. Apa sekarang udah dijual ya? Kayaknya udah dijual deh dia. Ya, jadi yuk kita main aja dengan skuad ini ya. Dan kita mainnya nggak mungkin di superstar karena timnya jelek. Apa kita coba aja? Oke, pertama kita main di World Club Challenge terlebih dahulu ya. Nih, cetak 2 gol. Nah, cetak 3 golnya nggak usah. Oke, lawan kita adalah Napoli dengan ranknya reguler. Ya, tujuannya adalah saya pengen Rooney ngegolin, guys. Soalnya pemain tengah itu kalau di superstar kadang-kadang agak repot gitu. Saya cuma ngandelin striker doang sih, guys, sama ngandelin wing sayapnya ya. Main tengah itu jarang ngegolin. Bahkan kalau main match day pun Beckham sama Robson itu ngegolinnya ya jarang banget. Kalau itu juga paling dari corner atau dari free kick, nah gitu ya, mereka ngegolin, guys. Oke, yuk kita main aja di sini. Mohon maaf kalau mainnya jelek ya, guys, karena saya bukan pro player PES, saya cuman YouTuber abal-abal yang iseng-iseng doang ya untuk mengenang Rooney. Saya nggak tahu juga apakah Rooney masih ada ya. Semoga ada sih, guys. Kalau hilang gimana ya? Agak kesel gitu loh kalau dia hilang. Ya kita main agresif aja ya. Aduh, ngapa ngoper ke situ? Oh iya, chemistry tim saya tuh jelek, guys. Jadi mohon maaf kalau mainnya ngaco, apalagi mainnya nggak bener ya. Soalnya positioningnya juga kan ngaruh kalau dari chemistry ya. Rooney mana? Oke, Rooney, ayo Rooney. Yeay, nggak maju dia, guys. Oke. Nggak gol dong. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, apa, santai, santai. Ini kan cuma match santai doang dan saya mainnya sambil ngomong. Kalau main sambil ngomong tuh kayak gimana ya? Konsentrasi kalian tuh kebagi dua, guys. Oke. Yeay. Sabar, guys.
Ini kita nyerang dari samping aja kali ya. Ada Pogba juga soalnya. Aduh, kacau, kacau. Main apa ini, guys? Nah, di situ tadi kalian lihat Zlatan ngaco ya. Jadi sebenarnya saya itu pengen Zlatan sama Rooney sih yang nyetak gol. Nah, ini dapat bola nih. Kesalahan back sendiri, kita coba tendung. Oke, nggak bisa ya. Dan Zlatan itu fox in the box ya, guys. Jadi dia striker yang tipikalnya nunggu di belakang kan ya. Oke. Oke, ini reguler kok. Repot amat ya. Kita dimain-mainin dong. Oke, Pogba. Aduh, dapat. Oh, enggak ya, enggak dapat, guys. Kali ini kita harus menang 2 gol loh. Berarti kita nggak boleh main-main, nggak boleh bercanda banget. Oke, rebut. Ayo dong. Loh. Loh. Oke. Babak pertama belum nyetak gol, udah 22 menit, guys. Oke, kita mainnya tiki taka apa bola panjang? Setahu aku kalau bola panjang agak susah, guys. Oke, dapat Lingard, yuk. Nah. Temannya mana? Aduh, sayang banget. Nggak ada yang maju, guys. Oke, Sabas maling. Oke, cakep. Iya, ngopernya begitu dong. Salah, guys. Sorry ya. Terlalu nafsu. Harusnya jangan ngoper kayak gitu. Oke, Rooney dapat bola. Cakep. No. Dribblenya pelan banget. Oh iya, saya kebiasaan main Rashford ya. Saya udah terlalu dimanjakan sama ikonik, guys. Jadinya tuh ngoper jadi suka-suka gitu loh, main serangan balik aja. Harusnya nggak boleh kayak gini ya. Ya, harusnya kita main tiki taka. Tiki taka. Tiki taka. Nah, gini kan enak. Woi. Oke ya. Kita lihat selebrasinya Lingard gimana, joget gak sih? Oh, selebrasinya kayak Pogba ya rupanya. Gitu. Setahu saya itu Pogba loh. Kalau Lingard bukannya dia yang joget-joget gitu ya. Ini juga soalnya pertama kali saya mainin Lingard, guys. Jadi sebelum rekaman ini, saya ngumpul-ngumpulin dulu pemainnya lewat tuker-tukerin kartu yang kembar-kembar ya. Kecuali yang pemain yang masih pemain MU emang masih ada, cuman kalau kayak Smalling, terus Ander Herrera tuh saya nuker-nukerin dulu. Sebenarnya Phil Jones juga saya nggak punya sih, guys. Ya Allah, Rooney, energinya udah habis masa, guys? Ya, nggak bisa ngegolin dong. Ya, offside. Rooney energinya udah habis loh. Babak pertama juga belum selesai. Gimana nih, guys? Apa kita ganti aja dia? Tapi kan kita mau mainin dia buat terakhir kali ya. Masa kita ganti? Ampun, sebentar banget. Sebentar banget ya. Mungkin nanti menit 60 atau menit 70-an aja kita gantinya ya. Ini harusnya Rooney ngegolin sih. Ya, oke, okay, energinya udah balik lagi. Bisa gak sih? Gak bisa ya. Iya, gak bisa, guys. Lambat larinya. Tapi tadi Rashford itu ya. Oh iya, bukan best player, guys. Sorry, guys. Salah milih karakter. Karakter. Salah milih orang. Harusnya tadi Rashford-nya yang best player ya, biar berasa gitu. Ini Rashford-nya ada buff-nya nih. Buff speed kalau nggak salah ya. Dibandingin kartu yang biasa. Aduh, salah passing. Kenapa ke depan gitu? Oke, sabar, guys. Reguler ini kok lawannya ya. Oke, ayo. Woi, teman. Nah, cakep. Nah, ayo, cari. Cakep. Bener tadi, saya bisa langsung aja nge-shoot ya, cuman saya mau oper-operan gitu biar kelihatan pro. Oke, jadi Lingard udah ngegolin 2 kali, guys. Kita tuker aja kali posisinya ya. Biar Rooney yang ngegolin gitu. Saya mau lihat Rooney ngegolin, bukan Lingard. Peruni aja. Oke, Lingard kita ganti aja kali ya. Kita ganti sama Matic. Matic.
apa mata? Mata aja lah ya guys, matic gak usah. Nah mata aja guys. Nah, oh dia posisinya AMF ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke kita bikin mata aja ya. Oke babak kedua udah 60 menit permainan, harusnya Rooney saya ganti tapi janganlah, sayang guys. Saya mau lihat dia ngegolin dulu. Oke yuk Zlatan. Nah ini mah gol lagi nih. Oh enggak rupanya. Enggak guys, saya larinya ketinggalan. Eh Rooney, apa kita taruh di striker aja guys? Ayo 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 ayo. Ya ampun. Loh, yang 4-2-3-1 tuh saya nggak suka taktiknya kayak gini soalnya guys. Yang kiri kanan itu benar-benar jadi apa? Jadi gelandang gitu loh. Gak ikut ngebantu di depan. Jadi Ibra tuh jadi kayak sendirian. Oh ya tapi kalau pakai taktiknya apa? Munchen gitu, Gnabry sama Sané itu maju gitu loh. Apa karena chemistry saya masih jelek ya? Kalau kalian ada yang ngerti tolong komen ya guys. Soalnya sekalian nambahin ilmu saya juga. Eh, kenapa itu? Yuk, aduh, kenapa jadi begini? Eh, 76 menit. Apakah kita bisa membangun serangan? Duh, musuhnya juga nggak maju tuh. Jadi kita tiki-taka gitu. Musuhnya tetap di belakang. Nggak bisa ngancurin konsentrasi. Eh, salah passing guys, sorry guys. Kalau tadi kursornya diarahin ke depan loh, tapi dia ngopernya ke belakang ya, aneh. Oke, sabar dulu. Sabar dulu. Oke, Zlatan udah. Tuh kan, ke belakang lagi sih. Ayo bang ke depan. Nah. Oke, Rooney. Ya ampun, ngoper ke belakang lagi. Yo, Rooney bisa nggak? Nggak bisa guys. Kayaknya kita nggak bisa maksa ya ngegolin pakai satu orang. Ntar kita coba lagi ya. Kita coba lagi, kita harus lihat Rooney ngegolin guys. Habis guys. Ya kita udah menang 2-0 tadi sih. Ya ngegolinnya Lingard Lord ya. Oke kita ganti aja pertandingannya. Ya udah, dapetnya gede juga duitnya. 1,9. Nah, ini nggak terlalu penting sih kayak gini eventnya. Oke, kita main di sini aja. Laga aksi dan kita pakai squad MU yang tadi. Tapi Rooney kita jadiin striker kali ya. Biar ngegolin, biar ngegolin. Oke, untuk ini kita taruh Matic aja dulu. Matic, Lingard kita jadiin super sub ya, guys. Jangan sekarang jadi super sub-nya MU. Dan ini jelek-jelek. Kita taruh buff nggak ya? Kita curang nggak ya? Kita taruh yang ini nggak ya, guys? Nggak usah lah. Tapi kayaknya Rashford yang biasa saya nggak punya deh. Iya, nggak punya, guys. Ya udah biarin aja Rashford yang ini ya, guys. Rooney kita jadiin striker untuk sementara. Dan karena kita mau main asal-asalan doang, nggak usah superstar sama top player ya. Kita pilih reguler aja ya. Jadi kalau saya mainnya jelek tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Oke, ayo kita coba. Tapi kalau main match biasa sih saya emang superstar sih guys. Kalian juga ngelatih skill. Cuman kan ini have fun doang. Dan kalau misalnya ntar rekaman malah Rooney-nya nggak ngegolin, jadi thumbnail apa? Gitu guys. Udah, yuk. Kita sekarang sudah masuk di GBK ya. Menggunakan MU melawan Boca Juni. Masih ada Tevez nggak? Ayo kita lihat, oh nggak ada ya. Tevez sudah di mana guys sekarang guys? Pastinya nggak boleh begitu, nggak boleh langsung meskipun ini reguler ya. Aduh. Mana Rooney? Aduh, nggak bisa kita maksa ke satu orang, guys. Tadi harusnya kalau ke mata masih bisa tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Ngopernya.
kok mereka ngoper ke tempat yang bukan saya mau sih? Oke. Iya. Sabar. Ayo mata. Nah. Ah, nggak tahu mau ngomong apa ya guys. Nggak tahu guys. Itu error, itu error. Mungkin syutingnya atau finishingnya bermasalah ya. Ya guys, itu salah saya guys. Mohon maaf. Kenapa ya? Udah kayak gitu, udah depan kiper loh. Masa nggak gol sih? Aduh, rating 87 padahal. 87 nggak jelek, guys. Benzema 88 ya. Oke. Yo, Rooney bisa dong. Satu gol aja, Rooney. Cakep! Nah, kita lihat selebrasi golnya ya. Woi, mantap. Ngerosot ya. Coba yang selebrasi yang begini ya, guys. Nah, yang gitu. Coba selebrasinya yang itu gitu loh. Kan seru ya. Nah, dari yang kalian lihat juga nggak tahu ini emang finishingnya masih bagus apa enggak ya. Cuman golnya keren ah. Enggak, biasa aja, guys. Alright, ya. Dari yang saya lihat emang Rooney-nya belum ada perubahan dari yang terakhir kali update ya. Masih brewok kasih kayak gitu, terus palanya juga pelontosannya juga kayak gitu ya. Belum kayak yang sekarang yang udah ngelatih di mana guys? Apa ya timnya ya? Lupa loh, DC ya? DC United ya? Ya di situ guys. Karena tugas saya untuk menjadikan Rooney sebagai pencetak gol sudah selesai, jadi nanti babak kedua dia diganti ya. Sama Zlatan. Tapi kalau masih bisa ngegolin lagi ya kenapa enggak? Oke, it's. Aduh. Oke, kita passing dulu. Yo Pogba. Ini cari celah. Cakep. Iya, larinya luar biasa. Luar biasa. Ya ingat, ingat ini bukan rumah Niga ya. Duh, kenapa mainnya kayak gitu? Salah, guys. Passingnya harus ini ya. Bukan bola panjang ya kalau ke Rooney. Karena dia larinya kayak gitu. Kayak Rashford coba nih. Coba, ayo Rooney bisa nggak? Nih, ayo Rooney. Masuk. Masuk loh, ya ampun. Ya ini apa ya? Ini beruntung lah ya, guys. Ini beruntung, guys. Ini beruntung. Bukan karena skill ya. Oke, udahlah, coba lagi. Coba lagi, kalau masih bisa ya kenapa enggak? Yo, yo, lagi. Masih menit 34, santai aja. Santai aja. Nah, ayo, cakep. Gak bisa, aduh dikit lagi tadi udah deket gawang itu loh. Oke, energinya Rooney sudah habis teman-teman. No. Oke, clear, cakep. Oke, pertandingan sudah selesai. Dan kayaknya jangan Rooney yang diganti, ah sayang ah. Gak jadi ya guys, Rooney gak jadi diganti. Kita jadiin dia ini aja. Seperti posisi dia waktu di MU dulu. Dan ini kita jadikan Zlatan. Cuman Rooney itu saya ingat ya guys, dia itu pernah jadi striker, pernah jadi second striker, terus juga pernah jadi gelandang, bahkan gelandang bertahan waktu zamannya Louis van Gaal ya. Itu kalau nggak salah waktu ada, ya nggak sih waktu ada Falcao, karena dia posisinya ditukar sama van Gaal. Akhirnya Rooney udah bukan striker lagi deh sesudah itu ya. Sampai eranya Mourinho pun dia sekarang jadi sekarang lagi maksudnya dia jadi pemangku bangku cadangan doang, pemangku pemanis kali ya, apa penghangat guys. Oke, ayo. Nah, cakep. Ih, pelanggaran loh, masa gitu ya pelanggaran? Enggak dong. Udah ya. Oke, semaling lari, semaling.
Weng. Oke, cakep, aman. Juar, ayo 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 ayo. Yo, ayo rebut Pogba, cakep. Ini kan ya Allah, kalah duel dong sama reguler. Oke, itu kan Zlatan enggak ada temennya. Oke, Rooney masih ada energi sedikit. Pogba, aduh. Dapat. Cakep. Nih lihat selebrasinya Ibrahim, itu ya. Nih. Uy. Aduh, mantap ya guys, mantap banget. Emang selebrasinya buat ngejek itu bagus sih. Cuman Ibra itu ratingnya kecil gitu loh. Sama juga kalau kalian pakai AC Milan di match day itu mending mainin Van Basten. Terus juga POTW-nya Ibra saya pernah lihat cuma 93 ya. Jadi jarang gitu yang tapi sejauh ini saya kalau main match day itu nggak pernah loh lihat orang yang mainin Ibra. Meskipun dia pakai AC Milan, strikernya tuh tetap bukan Ibra, guys. Orang lebih milih make si tadi Van Basten. Oke, udah menit 50. Apakah kita masih bisa nyetak satu gol lagi atau enggak ya? Kita lihat aja. Harusnya bisa sih. Kita main barbar aja biar ayo ayo rebut. Biar kita bisa nyetak gol. Ayo wey, 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 wey. Masa 3 lawan 1 enggak bisa? Yo, ayo Herrera. Herrera itu gelandang bertahan pernah enggak sih di MU, guys? Apa dia cuma di sentral doang ya? Saya agak lupa. Saya agak lupa kalau Herrera posisinya, guys. Oke, rebut. Cakep. Oh, habis lagi energinya. Bisa nggak ya? Ah, nggak bisa. Oke, Yong. Maju Rooney. Rooney nggak mau maju, guys. Enak itu padahal. Aduh. Dia kayaknya harus operan 1-2 deh baru mau maju, guys. Bukan full player soalnya ya. Apa sih posisinya? Ntar kita lihat ya. Apa kita lihat sekarang? Kita lihat sekarang aja deh. Bentar, guys. Rooney itu apa sih? Apa jangan-jangan dibikin gak ada gaya bermainnya ya? Bentar, kita lihat. Enggak kok nomor 10. Oh, nomor 10. Nomor 10 apa sih? Lupa loh saya, guys. Nomor 10 itu kayak Ronaldinho tipe bermainnya, cuman apa ya? Ronaldinho apa Kakak, guys? Astaga. Ronaldinho apa Kakak ya? Lupa, guys. Ya, rebut. Ah, no. Aduh, Lord kita 2 biji. Ah, oke. Okay. Masa di reguler kejebolan? Aduh, jangan gitu dong. Malu-maluin. Oke, fokus ya. Ah! Kenapa si Phil Jones? Enggak. Paling pakai nomor 7 loh, guys. Jadi Ronaldo dia. Oke, yuk Rooney. Habis energimu, Rooney. Oh, Zlatan. Nggak bisa ya. Kalau dia di situ, ntar saya passing ke depan, bolanya malah diambil sama bek lawan. Oke, cakep. Udah nggak ada gol lagi, guys. Udah nggak ada gol. Ya, udah selesai permainan ya. Yang jelas, Rooney udah nyetak 2 gol. Dan di situ saya senang. Oke, ya mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih buat kalian kalau udah nonton dari awal sampai akhir ya. Dan semoga aja kartu ini nggak hilang. Tapi kalau hilang, ya udahlah kita ucapkan selamat tinggal ya. Sayonara Wayne Rooney. Dan ini kalian lihat rating pemainnya tuh. 17635 ya, usia 35 waktu itu. Sekarang berarti berapa? 36 ya, guys. Ya, segitu aja untuk video kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen kalau kalian mau membantu untuk membangun channel ini ya. Kalau misalnya nggak mau, ya minimal komen aja lah, guys. Oke ya, segitu aja untuk video kali ini. Diulang lagi, terakhir kali. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah semuanya!